Hai semua, berikut ini cara mengaktifkan ketuk dua kali di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silakan masuk di bagian pengaturan. Kemudian di sini kalian gulir ke bawah, lalu kalian klik di bagian fitur lanjutan. Nah, di sini pilih gerakan dan gestur. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ketuk dua kali untuk menghidupkan layar. Nah, di sini kalian aktifkan. Kemudian ketuk dua kali untuk mematikan layar. Nah, ini kalian aktifkan juga. Kemudian setelah diaktifkan, sekarang kita coba untuk menggunakan ketuk dua kali ya. Nah, kita ketuk dua kali di layar yang kosong. Nah, sudah mematikan layar atau mengunci layar. Kemudian kita ketuk dua kali, maka akan menyalakan layarnya. Nah, seperti itu untuk cara mengaktifkan ketuk dua kali sekaligus cara penggunaannya. Oke, teman-teman, itu saja untuk informasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.